Masih ingat dulu ya, pada waktu Mbah Amin Rais mengatakan Presiden Joko Widodo bebek lumpuh? Saya juga masih ingat dulu Mbah Amin Rais pada waktu ketemu dengan Presiden Joko Widodo, terlihat Pak Amin Rais begitu angkuh ya, bahkan tangan kirinya disaku sebelah kiri. Iya, sangat angkuh. Ya sekarang ini terjawab sudah lah siapa yang bebek lumpuh. Bahkan kader-kader dan pengurus dari Partai Umat rame-rame mengundurkan diri. Yang terbaru ini adalah kader dan pengurus Partai Umat dari Batam rame-rame mengundurkan diri. Ya sebanyak ratusan. Ya menurutnya sih ada masalah internal. Lah begitu kok mau menjadi presiden ya? Padahal mengurus partainya saja tidak bisa. Bahkan banyak kader-kader dari Partai Umat mengundurkan diri. Ya karena ada kasus internal, ada kepemimpinan dualisme dan lain sebagainya. Ya seharusnya ketika ada yang mengundurkan diri, ya langsunglah diinvestigasi supaya tidak melebar kemana-mana. Tetapi ini nyatanya malah melebar dan bahkan belum setahun Partai Umat didirikan. Ya malah banyak yang rame-rame mundurkan diri. Jadi terjawab sudah yang bebek lumpuh itu siapa. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Akibat ngatain Jokowi bebek lumpuh, malah kena Mbah Amin sendiri. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad menanggapi soal banyaknya pengurus dan kader Partai Umat yang mengundurkan diri. Yusuf Muhammad menyindir, apakah masalah yang sedang dihadapi oleh partai ini adalah azab dari pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, yang menyebut Presiden Joko Widodo bebek lumpuh. Mungkinkah ini azab akibat ngatain Jokowi Presiden bebek lumpuh? Katanya melalui akun Twitter Yusuf Dundum pada Minggu 17 Oktober 2021. Sekarang partai yang didirikan Amin Rais lumpuh dan layu sebelum berkembang. Apakah sampai di sini Amin Rais masih belum sadar juga, tambahnya. Dilansir dari Sindo News, pengurus Partai Umat dari DPD dan DPC Batam melakukan deklarasi pengunduran diri massal di lapangan WTB Batam pada Minggu 17 Oktober 2021. Dalam aksi itu, kader Partai Umat Batam, Jasnidar, mengatakan bahwa pengunduran diri ini dikarenakan adanya masalah internal di lingkungan partai karena tidak ada titik temu. Kami akhirnya mengundurkan diri. Kami selaku pendiri juga di sini, katanya. Pengunduran diri kader-kader Partai Umat ini tidak hanya terjadi Batam saja. Sebelumnya, sejumlah kader partai di Cianjur dan Depok, Jawa Barat juga mundur massal. Menurut Jasidar, deklarasi pengunduran diri massal ini diikuti sekitar 100-an kader dan anggota Partai Umat. Adapun soal Presiden bebek lumpuh disinggung Amin Rais dalam acara syukuran relawan Prabowo Subianto di gedung Padepokan Pencaksilat TMII pada Rabu 24 April 2019. Dalam acara itu, awalnya Amin Rais berbicara soal Prabowo yang disebutnya sebagai presiden terpilih. Lalu, ia berbicara soal petahana yang menurutnya tidak boleh lagi mengambil kebijakan apapun. Laporkan ke petahana, sama-sama dari Solo, saya juga dari Solo. Jadi ada sudah, sekarang ini dalam bahasa politik sudah lemdak presiden. Kalau pilpres sudah selesai, yang menang sebelum dilantik dinamakan presiden elek. Jadi sudah terpilih, yaitu Pak Prabowo, kata Amin Rais dilansir dari Detik News. Petahana yang menyelesaikan periode 6 bulan yang akan datang sampai akhir periode menyatakan lemdak presiden. Presiden bebek lumpuh. Dia tidak boleh lagi menambah hutang baru, gak boleh lagi mengambil kebijakan yang fundamental, tidak boleh tambahnya. Diketahui kader dan pengurus Partai Umat Kota Batam, Kepri mendeklarasikan pengunduran diri secara massal yang dilakukan di lapangan WTP Batam. Penyebab ratusan orang tersebut pengunduran diri adalah karena masalah internal. Kader Umat Batam, Jasnidar, mengatakan pengunduran diri dikarenakan adanya masalah internal di lingkungan partai. Walaupun sempat dicarikan solusi, namun sampai detik ini belum ada titik temu dari kedua belah pihak. Permasalahan ini sempat dicarikan solusi, namun tidak ada titik temu dari kedua belah pihak. Karena tidak ada titik temu, akhirnya kami selaku pendiri di sini juga mengundurkan diri.
kata Jasnidar. Dalam keterangan tertulisnya yang dikutip pada Senin 18 Oktober 2021, Jasnidar menuturkan, deklarasi pengunduran diri massal ini diikuti oleh sekitar seratusan kader dan anggota Partai Umat. Senada, pengurus dan anggota yang mengundurkan diri massal dikarenakan permasalahan internal partai. Sementara Ketua DPW Partai Umat Kepri Nur Safriyadi menjelaskan sejauh ini dia tidak menerima surat pengunduran diri. Namun dia mengaku tahu jika ada sejumlah kader yang berseberangan dan ingin mengundurkan diri. Ada 5 orang kemarin protes dan mereka ingin mengundurkan diri. Tetapi sejauh ini saya belum menerima surat pengunduran darinya, jelas Nur Safriyadi. Tidak hanya di Batam saja pengunduran diri kader Partai Umat secara massal, namun dilakukan juga Cianjur dan Depok, Jawa Barat. Walaupun sejauh ini belum bisa dipastikan apa penyebab kader tersebut mengundurkan diri, berdasarkan informasi yang diperolehnya, adanya permasalahan penandatanganan fakta integritas tanpa sepengetahuan kader partai. Hal tersebut membuat kader partai tersinggung dan memilih mengundurkan diri. Deklarasi pengunduran diri massal pengurus dan kader Partai Umat ini berlangsung tertib, mengikuti protokol kesehatan dan menjaga jarak dan menggunakan masker. Juga diketahui sedikitnya 26 pengurus Partai Umat besutan politikus senior Amin Rais Kota Depok Jawa Barat mengundurkan diri. Kabar pengunduran diri puluhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Umat Kota Depok itu telah dibenarkan oleh Syahrial Chan selaku Wakil Ketua. Ya, mayoritas pengurus membubarkan diri. Dijamin kebenarannya, Partai Umat Depok akhirnya karam, kata Syahrial saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com pada Sabtu 9 Oktober yang lalu. Selain Syahrial, mereka yang mengundurkan diri umumnya merupakan jajaran Dewan Pengurus Partai Umat tingkat daerah Kota Depok, mulai dari Wakil Ketua, Sekretaris hingga Bendahara. Selain mengundurkan diri, pengurus di jajaran DPD, 4 perwakilan partai di tingkat kecamatan atau DPC juga membubarkan diri. Masing-masing yakni DPC Partai Umat, Celidong, Beji, Pancoran Mas, dan Sukma Jaya. Syahrial menjelaskan pengunduran dirinya dan beberapa pengurus lain karena DPP Partai Umat dinilai tak mampu menyelesaikan berbagai persoalan, terutama dualisme pengurusan Partai Umat di daerah. Kemunduran sahabat-sahabat pengurus karena berbagai persoalan yang tidak mampu diselesaikan oleh DPP. Ditambah statement Waketum kemarin di media yang mengatakan ada dualisme, kata Syahrial. Dia mengaku sakit hati dengan keputusan DPP Partai Umat yang memasukkan sejumlah pihak, padahal tak pernah ikut dalam proses SK dari Kemenkumham. Bukan hanya di Depok, kasus tersebut, kata Syahrial, juga banyak terjadi di kepengurusan partai tingkat kabupaten kota lain, terutama di Jawa Barat. Kasusnya mirip-mirip, di saat kita sudah bekerja malah disuruh berbagi struktur dengan kelompok yang sama sekali tidak punya andil apapun saat pendirian partai. Jadi wajar bertanya kenapa memaksakan kami, kata dia. Sebelumnya pengunduran diri pengurus juga terjadi di tingkat DPP Partai Umat. Agung Musin dan Neno Warisman mundur dari posisinya masing-masing sebagai Wakil Ketua Umum dan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi membantah ada perpecahan di tubuh partainya. Ia menyebut mundurnya sejumlah anggota dan kader adalah hal kecil. Insya Allah itu persoalan yang kecil. Ini bukan kami takabur, tapi insya Allah persoalan yang kecil, kata Ridho di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Umat Tebet Jakarta Selatan pada Jumat 8 Oktober yang lalu. Diketahui pada waktu itu, meskipun belum selesai, hasil perhitungan suara Pilpres 2019 resmi dari KPU pendukung Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno hingga saat ini masih yakin dan mengklaim sebagai pemenang. Salah satunya tokoh politik senior PAN Amin Rais yang mengklaim Prabowo lah pemenang Pilpres 2019, sedangkan Jokowi menurut dia tinggal menyelesaikan jabatan selama kurang lebih 4 bulan dan ia menyebut sebagai presiden bebek lumpuh. Petahana yang menyelesaikan periode 4 bulan yang akan datang sampai akhir periodenya dinambangkan presiden bebek lumpuh. Dia tidak boleh lagi menambah hutang baru, tidak boleh lagi mengambil kebijakan yang fundamental, tidak boleh, ujar Amin Rais. Hal tersebut diungkapkan pada acara syukuran dan munajat kemenangan Prabowo Sandi atas Pilpres 2019 bersama para relawan 02 di gedung Padepokan Silat TMII Jakarta Timur pada Rabu 24 April 2019 yang lalu.